Ora tak angel dalanan ya. Paling nggo dalan bae. Halo teman-teman, sekarang saya berada di Gua User. Tempatnya ini adalah di Desa Banyubang, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Saya ditemani Mas siapa ini? Mas Dahlan. Mas Dahlan. Nah, Mas Dahlan ini local guide, penduduk sekitar yang menemani saya mereview User. User ini merupakan sebuah gua vertikal ke bawah, di mana air-air yang terkumpul dari bukit-bukit kanan kiri di sini masuk ke dalam user ini. Jadi user ini merupakan sistem drainase alami di mana air itu langsung masuk ke dalam tanah. Entah ini keluarnya ke ujung gua mana, kemungkinan ini masuk ke Gua Ngerom. Jadi air yang turun ke sini akhirnya masuk ke Gua Ngerom dan terbuang dan kering akhirnya. Simak review saya tentang user yang ada di Grabakan ini. Jangan lupa subscribe channel saya, Kelas Pak A. Klik tombol like dan share jika bermanfaat. Nah, inilah teman-teman. Ini user Banyubang. User Banyubang ini tepatnya di sisi sebelah selatan Desa Grabakan. Kalau masuk ke sini bisa melewati perkebunan warga, tanah warga, atau lewat jalur sebelah barat dari Sendang Banyubang. Kalian bisa turun ke sini, masuk. Di sini tempatnya cukup teduh ya, banyak nyamuk juga. Ini dihuni beberapa hewan seperti kelelawar, dan di bawah itu masih ada beberapa air yang menggenang. Karena ini awal musim penghujan, jadi tidak ada aliran air yang masuk ke sini. Pada saat musim penghujan full, di bawah ini air akan terus mengalir dan masuk tanpa kita tahu ujungnya di mana. Yang jelas user itu merupakan sistem drainase alami yang Tuhan berikan kepada alam kita supaya daerah di sekitar sini tidak terjadi sebuah banjir atau genangan. Mas Toto. Oh, Mas Toto, Mas siapa? Mas Dahlan. Mas Dahlan ya. Iya. Selama di sini sampean pernah melakukan kegiatan apa saja di user ini? Kalau di sini biasanya ya cari-cari hewan seperti bajeng, tupai itu ya. Kalau nggak gitu ya kelelawar pada waktu maghrib itu. Biasanya pakai jaring, pasang jaring. Berburu ya. Pernah ya, mencari bonsai atau yang lain mungkin di sini? Sepertinya bonsai banyak. Bonsai kalau di sini nggak pernah. Karena tujuannya yaitu menjaga alam, tidak merusak. Selagi apa itu dilihatnya bagus, pemandangannya bagus, ya buat apa kita rusak? Harus kita jaga ya, Mas. Ya, harus kita jaga. Oke, begitu Mas Dahlan. Terus mungkin ada cerita apa tentang user ini? Apakah ada cerita mistis atau mitos-mitos tentang sejarahnya bagaimana? Selama saya di sini ya tidak pernah dengar cerita mistis mengenai hal-hal di sekitar user ini. Tidak ada ya? Iya. Atau mungkin ada mitos ular besar dan lain sebagainya? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti teman-teman, sebenarnya gua itu yang diceritakan ada ular besar, kemudian angker dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya mitos. Jadi memang tempat hidup hewan buas seperti ular itu
di tanah-tanah seperti ini, ada di gua dan lain. Tapi yang jelas di situ harus ada habitat makanannya. Jadi kalau di area sini tidak ada makanan ular, maka juga hewan seperti itu tidak akan hidup di area situ. Nah, di sini mungkin hanya kelelawar, jadi ular-ular besar mungkin tidak tertarik untuk makan kelelawar, tidak seperti makan ayam kampung atau lain sebagainya. Jadi ular besar itu kemungkinan banyak lebih di area perkampungan. Di situ masih ada hewan seperti ayam, kambing dan lain sebagainya. Paling mapane jumbur deh di lawa. Oke, ini rakrumu ya. Yo, Rai. Kuat mama, tak bantu. Berantur ana tengkorak ae nang ngandeli wong. Tapi murat mari to. Hah? Letope di sedang nungguan kuwi. Kuat ini. Terjun sakali. Teman-teman, user gerabakan ini, user di Banyubang ini adalah user yang terbesar yang sering digunakan oleh para pecinta alam untuk melakukan ekspedisi, di mana mereka melakukan caving, susur gua, gua yang bentuknya vertikal seperti gua user ini. Gua user itu merupakan lubang yang ke arah bawah, jadi gua yang memang vertikal ke bawah, tidak gua yang ke arah samping kanan kiri. Biasanya pecinta alam yang datang ke sini itu adalah dari Surabaya dan dari Malang. Jadi saya untuk memperkenalkan bahwa di sini masih ada anugerah keindahan alam yang masih terjaga cukup alami dan harus kita jaga untuk anak cucu kita. Paling mapane jumbur deh ini lawa. Oke, ini rakrumu ya. Yo, Rai. Buat mama, tak bantu. Berantur ana tengkorak ae nang ngandeli wong. Tapi murat mari to. Hah? Letope di sedang nungguan kuwi. Kuat ini. Terjun sakelu. Hah? Iya, terjun sakelu. Nah, ini saya bersama warga lokal. Pak siapa Pak namanya? Darno. Pak Darno. Pak Darno pernah menemani para pecinta alam masuk di Gua User ini ya. Iya. Di dalamnya itu ada apa saja, Pak? Saya kan belum pernah masuk. Iya. Tapi saya diajak kan enggak mau. Terus ceritanya teman-teman pecinta alam seperti siapa tadi? Mas Patrick. Patrick yang pas pertama. Mas Patrick. Mas Patrick dari Tuban berarti ya. Mas Patrick, terus Insan. Mas Insan dari Maybit itu. Maybit. Oh. Terus Lukman Montong. Lukman Montong. Oh, ternyata ada pecinta alam dari Tuban juga yang memang konsen ke sini. Di dalamnya itu seperti ada apa saja yang diceritakan? Yang diceritakan itu ada ikan besar-besar lele. Ikan lele ada. Terus air terjun. Ada air terjunnya juga di dalam. Ada. Air terjunnya ada berapa di dalam? Tingginya berapa katanya? Enggak tahu saya. Oh, tapi ada air terjunnya. Bertingkat. Bertingkat gitu ya. Biasanya kalau teman-teman pecinta alam masuk ke Gua User nih sampai berapa jam? Lama Mas, satu hari. Satu hari. Ya. Kadang jam 11 malam. Ya, cuma masuk gua gitu aja ya. Iya. Sampai sini saya tidak bisa masuk terlebih dalam lagi karena saya tidak membawa peralatan yang mumpuni. Ono petunjuk arah nang jero ya. Padahal bocah-bocah akeh sing kadang komet ngono gitu ya. Biasanya wis apal-apal, kuwi dikai petunjuk arah. Padahal sewaktu-waktu ana pengunjung liya sampe mlebu ora bingung. Lah pun aku jam ya pengen mlebu iki. Penasaran ya, Nan. Pada tak teko yo bu tenda kene rono-rono iki bot. Tenda.
Ya di huruf ya. Jadi teman-teman, air itu datang dari arah sana. Nah, saat hujan datang, saat musim penghujan seperti ini, air datang dari arah sana, mengalir melalui ini sungai. Sungai ini sungai yang tidak dialiri air setiap saat, karena ini hanya saat musim penghujan airnya lewat sini. Lewat sini hujannya datang, airnya penuh dan mengalir masuk ke dalam, masuk ke dalam gua. Nah, tadi pagi karena semalam itu habis turun hujan, tadi pagi itu sini masih banyak air yang mengalir sini. Masih deras. Namun karena ini sudah siang hari, jadi airnya sudah mulai mengering. Sekarang kita akan kembali ke tempat kita parkir motor tadi. Kita mau pulang. Jadi jangan lupa subscribe channel saya dan dukung terus dengan cara menekan tombol like dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Dadah, sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Ya, Mas.